Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Kali ini saya mau berbagi resep ayam kecap sederhana, mudah dan praktis. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya: ayam, daun jeruk, daun salam, serai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, jahe. Jahenya kita iris tipis. Bawang bombay kita iris sedang memanjang. Bawang merah diiris tipis. Bawang putih diiris tipis juga. Ayam yang sudah kita cuci bersih, kita potong sedang seperti ini atau sesuai selera kita. Ayam yang sudah kita potong, kita bumbui 1 sendok teh lada putih bubuk, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu ayam, 1 sendok makan kecap asin, 1 sendok teh minyak wijen. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur dan diamkan selama 15 menit. Panaskan minyak secukupnya. Tumis bawang bombay, bawang merah, bawang putih, dan jahe. Tambahkan serai, daun jeruk, daun salam. Masukkan daging ayamnya. Aduk-aduk sampai berubah warna. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 1 sendok teh ketumbar bubuk, 1 sendok teh lada putih bubuk. Tambahkan air secukupnya. Kemudian ungkep selama 15 menit atau sampai matang. Setelah kita ungkep dan ayamnya empuk, kita tambahkan 3 sendok makan kecap manis atau sesuai selera kita. Aduk-aduk sampai kecap manisnya tercampur dan meresap. Ayam kecap sederhana, mudah dan praktis, mantap dan gurih, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.